nggak pernah loh. Masa sih? Jadi yang pertama kali. Pertama kali. Nggak pernah sama sekali. Nggak pernah. Jadi hari ini spesial banget soalnya Belcho pengen main ke rumah, terus pengen kayak piknik-piknik gitu. Kita pengen seseruan, cara dia udah sibuk banget habis syuting film Buya kalau nggak salah. Terus habis itu aku juga baru selesai syuting film Makmum. Jadi kita pengen kayak bersua gitu, pengen ngobrol-ngobrol. Jadi tadi dia baru banget telepon, terus katanya sudah sampai, aku udah nggak sabar. Kita tunggu ya, sebentar lagi dia sampai, katanya udah masuk gerbang. Gimana, aku pengen cegat dia, terus aku pengen kepoin isi mobilnya dia. Aku pengen tahu dengan kegiatan yang sangat seabrek itu seperti apa sih. Oh iya, itu dia, seperti apa isinya. Coba sini ya kan. Assalamualaikum. Hei, gila. Lagi ya, kerja, lagi tegang. Wanita Hai, pekerja Titi, banget. Masya Allah. Sayang. Sehat. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Sibuk banget sih ini, banyak banget ya gadget-gadgetnya di mana-mana. Sambil begini. Ini lihat dong, jadi dia sambil kerja, lihat deh ada berapa, handphonenya ada 2. Masya Allah, aku sampai ngatain udah nyampe, jadi kerja sampai tegang. Dia nggak tahu kalau udah nyampe, soalnya Bejo tegang. Tiba-tiba sambil beraktivitas gitu ya. Masya Allah. Terus gimana Bejo kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Aku belum mau izinin kamu masuk dulu, nggak boleh? Hah? Soalnya aku pengen cegat dan aku pengen grebek sesuatu di mobil kamu. Kira-kira ada apa ya di mobilnya Belcho? Penasaran. Boleh masuk ya Belcho ya? Boleh. Dilihatin dulu nih. Stop. Boleh. Oke. Beresin apa-apa. Coba okay. Dicek dulu dalamnya. Oke. Ini ada apa aja Belcho? Kamu kalau pergi-pergi bawanya apa aja sih? Ini boleh tahu? Iya, sekarang ini udah karena aku lagi nggak ada syuting kan. Kemarin baru selesai syuting film yang Hamka. Belum selesai sih, cuman berapa hari ini emang lagi break. Jadi yang aku bawa ini sih kos kaki selalu harus ada. Ini apa aja isinya? Ini pasti kayak printingan. Ada parfum, terus minyak telon, kapas sih ya. Ada notebook. Terus ini gunting buat apa, Belcho? Buat ini apa gunting kalau ada perlu buat hijab, buat apa? Oh iya bener. Kayak ada benang-benang kelewat-kelewat gitu ya di ransel. Terus ini ada apa? Ya ampun, itu jarum pentul. Oh, ini pengaman lah ya buat bener-benerin ya hijab. Jarum pentul. Lengkap banget sih isinya. Aku boleh kepo enggak sih dalam sini apa, Belcho? Enggak ada apa-apa sih, Fir. Ini surat-surat. Ini make up. Ini makanan ya? Ini cemilan. Cemilan ya. Apa? Kamu nyemilnya apa sih? Ini tips nih. Salah satu tips cantik Belcho ya. Masya Allah. Kalau aku nyemilnya tuh masih yang kayak pokoknya yang berat-berat. Chicken finger gitu-gitu makanan. Dia kismis. Tetap cantik gitu loh. Ini salah satu tips cantiknya Belcho. Masya Allah. Terus ini apa lagi? Okay. Ini kaca. Oh, ini kaca. Ini wajib view. Ini harus ada di sini nih. Oh nah, gitu. Jadi ngebenerin jilbab, Make up cocok kan? Oh iya cocok. Belcho ini aku cari loh yang segede gini. Ntar kebeong deh ya. Kebeong. Ini beong sama meong M. Ini tas ya Belcho ya. Cocok banget sih tasnya. Masya Allah. Itu idaman aku banget warnanya. Apa ya? Terus bawa pagi ya Allah. Bantal. Masya Allah, buku doa selalu ada. Bawa bantal, terus belakang baju ya, pasti baju ganti. Baju kan? Ganti. Tapi untuk ukuran artis yang super sibuk, Belcho ini lumayan masih sangat rapi dibanding aku. Masa sih Tiu? Enggak lah, ini udah berantakan. Aku ada perintilan kai juga, Belcho. Ribet banget perintilan mainan segala macam. Ada anak, bawa anak mana-mana. Oh ini tempat minum segala macam. Di depan-depan? Kepo banget ya aku ya. Ini makeup aku sekalian buat turun deh ya. Ini Bandung Makuta, kesukaan aku. Iya, aku gak bawa, Masya Allah. Maaf. Terus ada apa lagi? Kalau isi tas boleh gak kepo, Belcho? Boleh deh. Mumpung nih lagi boleh deh. Ya, boleh ya. Boleh. Kita lihat coba isi tasnya ada apa aja.
Oke, aku abis kepo isi mobilnya dan ternyata masih kategori sangat-sangat rapi untuk selebriti yang super sibuk seperti Bella. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Dibanding aku kayak kapal pecah loh mobil aku. Kamu kan perintilannya banyak, buntut-buntutnya tuh. Buntut-buntutnya banyak. Perintilan aku sendiri juga udah asli. Ribet banget, sepatu apa. Kalau isi tas gimana? Boleh deh. Mau tahu isinya. Oke, apa ya? Pokoknya hari ini adalah ngerombak semua isinya Belceo. Ini handphone. Ini handphone ada berapa sih? Ya Allah, dua aja. Ini handphone khusus apa yang satu lagi? Yang ini tuh iya enggak sih, ini sebenarnya kayak bisnis enggak ada, ini cuma buat kayak sosmed, foto. Gitu. Sosmed enggak ada, semua bisnis kerjaan di sini. Tapi kan kadang-kadang kayak untuk balas keluarga, mertua segala macam disatuin sama kerjaan kan suka enggak kebaca kan. Benar-benar. Jadi khusus chatnya. Keluarga dekat. Iya. Benar juga ya. Ini cuma buat satu. Aku juga awalnya satu, Tiw. Tapi berhubung banyak banget yang demo, Bella jarang banget balas WhatsApp, ya kan? Ke-skip. Jadi kayak daripada enggak enak hati ya udah deh. Aku juga tadi pas ngubungin, aduh Belce nomor teleponnya yang mana ya? Kok baik ada, banget ya. Ada 7 kali ya di aku ya. Ini yang mana nih? Terus aku tadi ketelpon cowok, enggak tahu siapa yang ngangkat. Jadi itu tuh kayaknya udah kayak udah nomor banget jadul ya. Banget gitu yang kan kita kan dari zaman dulu. Oh, sorry. Aku sempet salah sambung telepon saking Belce banget. Oke. Terus tisu pasti wajib. Aman. Terus lotion ini bukan, ini apa namanya, hand cream. Oh, hand cream. Aku coba ya Belce. Boleh dong, itu ada sampah bentar. terus. Cream power bank, jadi ini udah kayak satu, ya ampun lengkap pouch gitu, isinya power bank. Ini perintilan tuh, iya biasanya power bank dan handphone, terus earphone. Tapi ini lagi dipakai buat dengerin musik ala gitu. Buat sambil kerja sih, Til. Tetap ya. Sambil telepon. Udah nyampe rumahku pun dia masih gini. Bisnis apa? Banyak banget dia bisnis. Masya Allah. Alhamdulillah. Nanti kita kedepannya akan. Ya benar. Nanti ya. Ini earphone harus selalu bawa. Jadi ini dompet ini tuh kayak insya Allah nggak akan ketinggalan karena saya power bank. Banget sih. Makanya kamu berarti tasnya emang harus minimal segede gini ya, iya. Supaya muat macam-macam. Permen. Ini permen mau juga. Terus, apa lagi ya? Ini apa, lipstick ya? Ini concealer. Oh, concealer. Karena aku sekarang kan lagi breakout kan, Tim. Kamu udah berapa bulan jadi syuting? Ini bulan keempat. Ini bulan keempat syuting, terus jadi emang lagi nggak bisa make up sama sekali. Jadi makanya aku sekarang kayak cuman pakai bisa make up mata doang, Tiu, mascara, eyeliner, lipstick sama concealer. Yang kayak blush on gini-gini aku nggak bisa, aduh sedih deh. Iya. Terus jadi kamu baru banget perawatan juga ya, sama ini kayak oil semua ya, cewek-cewek ya, apa buat? Iya, cuma lipstick apa-apa. Terus wet tissue. Apa lagi ya? Parfum. Gemes parfumnya, kecil. Yang traveling. Dompet, kartu. Ih, cocok. Kartunya pasti segini nih tempatnya. Masya, tipis dia. Apalah aku artinya dibanding seorang titik kartu. Iya, kebalik banget. Kalau tinggi dompetnya kartu segini, nyari kartu begini. Kartu nyari gini. Kartu remi saya. Diginiin, dikocokin. Dupen, harus selalu bawa. Kalau bisnis woman gitu harus. Masya Allah. Tanda tangan terus kan, kontrak ini, kontrak. Siapa tahu ada kontrak datang. Tetap pentul nyangkut. Oh iya, pentul. Pentul nyangkut, aduh ini bahaya. Mana-mana ya pentul ya. Sama dompet. Oke. Dompetnya dong, gede banget. Masya Allah, Masya Allah. Apa sih? Oke, aku udah berhasil kepoin isi tasnya Belceo yang ternyata lengkap banget dari mulai makeup sampai dompet yang tebel banget itu. Sampai ini sih terus, doa pagi ya Allah, petang. Ya Allah Belceo. Karena aku juga baru belajar gitu, Tiu. Jadi setiap zikir kita pagi petang. Setiap kita yang zikir pagi sama zikir petang, insya Allah kita dapat keselamatan. Jadi kalau ada yang dikasih tahu kalau kita mengamalkan sampai 1000 kali itu yang doa yang mana Belceo, kalau sehari itu 1000 kali itu insya Allah akan terhindarkan dari
yang hapus dosa itu kan ada yang ada satu kayak 100 kali setiap pagi paling bagus sih katanya habis selesai sholat subuh nunggu sampai syuruk nunggu sampai matahari itu zikir biasa sholat sunnah 2 rakaat baru si baru zikir yang itu yang la ilaha illallah Masya Allah. Banyak dosa tiu sama Belcow ya. Bener-bener dia tuh dari zaman kita baru kenal banget sampai sekarang tuh Masya Allah. Alhamdulillah banget semakin hebat deh. Kebanyakan dosa tiu ini namanya. Anak gue. Oke deh, makasih ya Belcow udah dicegat sama Tikang. Belum boleh masuk lagi. Iya, gila. Baru nyampe. Nggak boleh masuk, aku harus melihat isi semuanya. Karena ini perwakilan semua netizen pasti kan pengen tahu Belcow. Ini nggak pernah loh. Masa sih? Jadi pertama kali? Nggak pernah sama sekali, nggak pernah tahu cemilannya dia ini. Mau coba juga. Berarti iya ya, daripada aku pakai biskuit-biskuit yang maksudnya yang terlalu. Kan biskuit tepung juga Tio, iya, mau itu gandum juga. Benar-benar. Jadi ini ya. Ini tuh tapi gorengan lebih enak sih bakwan telur. Tetap ya. Cireng. Oke, masuk ya Bel. Kasihan kok enggak boleh masuk. Alhamdulillah. Yuk silakan masuk. Mau yang dibawain yang mana? Hah? Rintilan. Ini aja. Ini mau yuk. Tolong. Enggak apa-apa, Tio. Let's go. Hah? Masih punya rumah. Jangan dong, sayang. Oke. Ayo Bel. Silakan masuk. Ya, rumahnya ya begini aja lah ya. Seadanya. Ya ampun, udah. Kita mau piknik. Ya begitulah. Akhirnya kita sampai di rumah. Kita pengen piknik bareng. Nanti kalian jangan lupa untuk ikutin terus kegiatan kita, seseruan piknik bareng dan mengenang. Belum boleh diomongin. Tapi ini dulu dong. Kalau yang udah lihat video ini jangan lupa like. Iya kan soalnya senior di dunia pervlogan, aku subscribe juga. Iya benar-benar. Sama ini kalian yang ada lonceng-lonceng di kanannya itu loh. Notifnya ya. Notificationnya klik. Iya, pokoknya jangan lupa untuk subscribe, like, comment, share di YouTube channelnya Titi dan Tian dan juga Laudia Cynthia Bella kan namanya. Bukan. LCB, LCB channel. Iya. Gua lupa ya. Ingatan gue. jangan lupa. Iya, ditunggu ya untuk melihat cerita kita selanjutnya. Makasih. Bye-bye. Bye. Assalamualaikum.